耶耶耶耶，得比啦，得比啦，得比啦！tolak sampai ke dalam tilam. Angkat, okay. Sana bi, sana bi. Alah, macam ni lah dia drama. Drama nak unboxing oleh-oleh. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat malam. Ah, kawan-kawan tengok tak apa ni kat tepi saya. Dah ada koper sebesar ini. Apa kat isinya? Oh ya kawan-kawan, mak sini lah. Tak, bedak. Masuklah. Jadi inilah dia tetamu istimewa kita. Hai. Jadi mak saya kawan-kawan. Ni kalau orang Bugis cakap ni, bila dia buat macam ni, dia nak adil lagi. Kononnya. Padahal budak-budak memang macam tu kan kawan-kawan. Budak-budak memang macam tu. Okay, mari kita unboxing. Apakah isi? Oleh-oleh. Apakah oleh-oleh yang nenek bawa ni? Hai. Mak duduk sini lah, tak nampak tu kain phone. Sini je. Mak saya malu kawan-kawan. Gigi dia malu tak. Giginya tak ada dia kata. Tapi tak nampak barang ni. Nampak dah tu. Sekejap. Tepi dulu bang. Dia maksudnya tu macam mi cawan, macam mi gelas. Tapi dia jenama enak. Sana. Tak, belum buka habis dia punya sana. Oh, sampai sini je lah. Oh. Tepi. Sini. Tak nampak kat handphone. Ni cawang. Ah, tepi sini. Okey, jom kawan-kawan kita start unboxing. Ah, ni sebenarnya saya yang pesan ni. Ni dia macam mi cawan macam tu lah. Tapi jenama enak. Dia keropok mi. Lepas tu better. Nenek-nenek tak bawa banyak oleh-oleh. Mami cakap tak payah bawa banyak-banyak. Lepas tu coklat better. Kicap. Mana kicap ABC? Kicap ABC dia. Lepas tu kopi. Kopi. Ayah ni kacang merah. Ni kacang yang saya selalu ambil daun dia lah kawan-kawan ni. Kacang merah yang macam ni. Yang ni opa-opa. Yang ni keropok. Apa ni keropok? Keropok bantai. Pernah tengok keropok. Oh ni ha, keropok kawan-kawan. Ni kalau goreng besar mak. Pernah tengok keropok tu. Lepas tu opa-opa. Yang panggil dia tak nak. Biar je dia. Okay. Kicap ni memang saya pesan. Yang paket kecil dua. Mami ada nak makan. Yang ni kuih bangkit mak. Okay. Ni kuih bangkit. Ni jualan mak lah kat Batam. Mami ni buat sendiri. Mami ada nak makan. Yang ni makaroni. Ni makaroni Batam ke kenapa? Warna hitam. Nanti kalau masuk jalan ni hijau lah. Makaroni dia macam ni kawan-kawan. Ha. Nampak tak? Dia warna gelap. Kalau kita sini kuning kan. Belum nak kena goreng dulu ni. Lepas tu. Bukalah. Nak masak. Bembeng tak ada kawan-kawan. Kali ni tak ada bembeng. Dan masako ni untuk bagi dekat keluarga lah. Dekat saudara-saudara. Itu saja. Kat sini baju eh? Kosong. Patutlah kenapa beg ni besar tapi angkatnya ringan saja. Baju pun 2-3 helai je ni mak bawa ni. Bawa sehelai je. Ni masako ni ha. Ni masako untuk bagi kat jiran-jiran. Kalau jajan je. Abang tak faham ni, duduk dulu. Ni bukan nak masak. Dia macam ni je bang. Ha, lepas tu makan. Ini letak kat peti sejuk dulu.
Masak kopi tu saja dulu. Nasi babi. Dah itu saja. Jajan ada dua jenis je. Ada tiga je kawan-kawan jajan. Yang lain? Tak ada apa. Jadi itu tak ada. Tak, saya memang cakap dengan mak. Tak payah beli banyak-banyak. Sebenarnya, kita orang nak bembeng je. Tapi bembeng tak ada. So, terima je lah apa yang ada. Ini bagi ayah. Bagi ayah. Bembeng tak ada. Yang lain ni jajan lah. Ni jajan. Kakak. Boleh tolong letak dalam peti sejuk nak? Nanti kita nak isi dia. Yang ni tak boleh letak sembarang-sembarang ni tikus. Ha, yang ni pun nanti bagi kat keluarga ni. Ni opak-opak ubi. Jadi tamu kita tu mak saya lah kawan-kawan. Ha ni simpan. Ni nak kena letak dalam anu lah. Ni tak diisi dah. Tak ada. Ni. Ambil je lah. Angkat habis nak angkat. Ni letak dalam peti sejuk yang coklat-coklat ni. Ha. Yang ni pula tak dalam peti sejuk juga kot. Takut nanti tikus kacau. Tak dalam peti sejuk. Yang coklat-coklat letak dalam peti sejuk. Yang ni semua nak kena letak dalam peti sejuk lah. Takut tikus kacau. Oh tak. Letak dalam lemari TV. Bawah TV. Sana tikus tak kacau. Ha, tolong. Tak, sana tikus tak kacau. Nak lagi apa? Tu. Abang terpijak kuih tu. Tu baby bawa tu. Ni dia kawan-kawan. Kuih bangket. Yang ni pakai gula merah. Gula Melaka. Kalau sana bukan gula Melaka lah ya. Gula, apa nama dia? Gula merah lah. Jom buat makan. Ni Cica dekat kopi sedap ni. Tu suami. Alhamdulillah kawan-kawan. Jadi itulah dia tetamu istimewa kami, iaitu mak saya. Alhamdulillah. Oh ya. Ayah saya tak ikut kawan-kawan. Jadi kali ni mak datang seorang je. InsyaAllah. Mak tu nak menghadiri majlis perkahwinan cucu dia. Nanti insyaAllah saya buat video ya. Ada je sebenarnya saya buat video. Saya rasa 1 tahun lepas kot. Dia bertunang dan saya buat video. Masa tu baby masih kecil ya. 1 tahun lebih tak silap saya. Sampai setahun. Tak sampai setahun lagi. Hari tu ada je saya buat video. Okay ni. Kuih bangkit dia jemput makan. Oh ya, untuk oleh-oleh mak memang saya sengaja cakap dengan dia. Jangan bawa barang banyak-banyak. Macam baju apa semua. Jangan bawa baju banyak-banyak. Tu pun dia bawa sepasang je. Dan yang sepasang yang dia pakai datang. Lepas tu oleh-oleh saya pesan kat dia. Tak payah bawa jajan apa semua. Tak payah bawa barang banyak-banyak lah. Ha. Yelah susah kan nanti mak datang seorang. Lepas tu berat. Tapi tetap juga biasalah orang tua. Dia bawa juga. Macam Masako tu memang sengaja dia beli banyak. Bolehlah kita bagi-bagi dekat keluarga jiran kat sini. Lepas tu untuk jajan-jajan ada 3 jenis jajan je kan selalunya. Kalau mak saya datang ni bembeng tak pernah tinggal. Tapi kali ni bembeng tak ada kawan-kawan. Bembeng tak dapat. Yang dapat tu pun coklat better je tadi. Lepas tu dan mie tu lah. Mie enak ni. Yang mie ni. Mie ni. Mie. Bagi babi. Mie. Ayah pun nak. Ni makanan saya dulu-dulu ni. Makanan saya masa kecil-kecil. Tolong ya. Panggil baby. Suruh dek baby duduk. Kalau makan benda ni tak boleh. Ayah. Tak boleh jalan-jalan. Nanti tumpah. So itulah dia kawan-kawan. Alhamdulillah ya. So kawan-kawan dah tak penasaran kan siapa sebenarnya tetamu yang datang tu. Alhamdulillah mak saya datang Johor. Cuti sekolah kali ni kami tak dapat balik Batam. So saya panggil mak saya je lah yang datang ke sini. Kan abang kan? So kawan-kawan untuk malam ini sekian dulu lah ya sharing saya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye abang. Bye ya. Tu dia tak pakai baju. Panas. Tak tahulah hari ni.
bahang betul cuaca. Ha, memang sangat-sangat panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.